Jika biasanya artis Boy William muncul di kanal YouTube dengan beragam konten yang dibuatnya, Rabu pagi Boy justru muncul di Mapolda, Jawa Timur. Kedatangan Boy William ini untuk memenuhi panggilan penyidik Subdit Cybercrime di Treskrimum Polda Jatim. Ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain atau karding yang dilakukan oleh sebuah akun jasa perjalanan. Boy menjalani pemeriksaan selama 5 jam dan mendapat 30 pertanyaan dari penyidik. Dari hasil pemeriksaan sementara, Boy William diketahui menerima imbalan endorse dari akun jasa perjalanan itu berupa tiket pulang pergi Jakarta Paris. Jadi mereka ini ngasih saya jasa untuk terbang. Dan dari situ kita meeting, kenal dari situ, ya udah kontakkan dari situ. Oh. Untuk kalau ngeliat kayak gini, semoga semua public figure dan ini termasuk saya juga, kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endorsan-endorsan, karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas, dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas, saya nggak mau nanti follower-follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu. Selain Boy, sejumlah figur publik juga sudah diperiksa sebagai saksi kasus pembobolan kartu kredit ini. Di antaranya Tyas Mirasih, Gisela Anastasia, dan Awkarin. Masih ada satu artis yang belum diperiksa polisi, yakni Jessica Iskandar. Ya, kalau untuk demi kepentingan penyidikan ya, secara proporsional dan objektif, mendasari pada alat bukti, dan ini merupakan alat bukti yang urgent sebagai keterangan saksi, tentu kita akan lakukan pemeriksaan kepada seluruh yang memang terkait dengan kasus carding ini. Untuk kasus pembobolan kartu kredit ini, polisi sudah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah pemilik jasa perjalanan tersebut. Kasus yang menyeret sejumlah artis ini berawal dari terungkapnya kasus pembobolan kartu kredit yang dilakukan tersangka. Dari pengembangan polisi, hasil 500 transaksi kartu kredit dengan data orang lain ini digunakan untuk menopang bisnis penjualan tiket dan hotel murah, serta membayar biaya endorse artis. Para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.